Co yuk kita bahas soal matematika kita mulai dari soalnya ya Di sini terdapat penjumlahan pecahan campuran yaitu 65/8 ditambah 7 1/4 ditambah 3 2/ per 12 Wah gimana ya caranya kita ketahui 65/8 dapat kita Tuliskan 6 ditambah 5/8. Nilainya akan sama saja, maka semuanya bisa kita ubah ke bentuk seperti ini. Jadi, dapat kita tuliskan: 6 ditambah 5 per 8 ditambah 7 ditambah 1 per 4 ditambah 3 ditambah 2 per 12. Nah, dari sini kita kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Jadi, sama dengan: 6 ditambah 7 ditambah 3. Ditambah 5 per 8, ditambah 1 per 4, ditambah 2 per 12, kita jumlahkan 6 dengan 7 ya, 6 ditambah 7 itu 13 ya, ditambah dengan 3, ditambah 5 per 8, ditambah 1 per 4, ditambah 2 per 12, kita jumlahkan bersama-sama 13 dengan 3, 3 ditambah 3 itu 6 satunya turun. Jadi sama dengan 16 ditambah 5 per 8 ditambah 1 per 4 ditambah 2 per 12. Nah setelah itu kita jumlahkan pecahan yang ada ya. Caranya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu menggunakan KPK. Kita cari KPK dari 8, 4, dan 12. KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Kita dapat mencari KPK dengan bantuan pohon faktor dengan membaginya dengan bilangan prima. Kita mulai dari 8 ya, 8 bisa kita bagi dengan 2 yaitu 4, 4 bisa kita bagi dengan 2 yaitu 2. Kemudian 4 bisa kita bagi dengan 2 yaitu 2 dan selanjutnya 12 bisa kita bagi dengan 2 yaitu 6, 6 bisa kita bagi dengan 2 yaitu 3. Jadi faktorisasi prima dari 8 adalah 2 pangkat 3, dari 4 adalah 2 pangkat 2, dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, cara menentukan KPK-nya kita kalikan seluruh faktorisasi prima yang ada. Namun, jika ada yang sama, kita pilih dengan pangkat yang tertinggi. Di sini, ketiga-tiganya ada yang sama ya, yaitu 2. Namun, pada 8, pangkatnya itu adalah yang tertinggi, yaitu 2 pangkat 3. Jadi, kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 adalah 2 dikali 2 dikali 2, yaitu 8, dikali 3, yaitu 24. Jadi kita ubah penyebut semuanya menjadi 24. Jadi sama dengan 16 ditambah agar menjadi penyebut 24, penyebut 8 perlu kita kali dengan 3. Jadi pembilangnya juga kita kali dengan 3, 5 dikali 3 itu 15 ya ditambah penyebut 4 agar menjadi penyebut 24 perlu kita kali dengan 6. Jadi pembilangnya juga kita kali dengan 6. 1 dikali dengan 6 itu adalah 6 ya, ditambah penyebut 12 agar menjadi penyebut 24 perlu kita kali dengan 2. Maka pembilangnya juga kita kali dengan 2, 2 dikali 2 itu adalah 4. Nah dari sini kita jumlahkan dari sebelah kiri ya, cara menjumlahkannya kita hanya fokus pada pembilangnya saja, karena penyebutnya sudah sama. Kita jumlahkan 15 dengan 6, 5 ditambah 6 itu 11, satunya kita tulis, satunya kita simpan. 1 ditambah 1 itu 2, jadi sama dengan 16 ditambah 21 per 24 ditambah 4 per 24. Kita jumlahkan 21 dengan 4 ya. 1 ditambah 4 itu 5, 2 nya turun. Jadi sama dengan 16 ditambah 25 per 24. Nah, 25 per 24 kita bisa ubah ke bentuk pecahan campuran dengan menggunakan pembagian bersusun. 24 dikali dengan berapa? Yang hasilnya itu mendekati 25. Benar banget, dikali dengan 1 yaitu 24, terus kita kurangi yaitu 1. Nah, cara untuk menuliskan bentuk pecahan campurannya, kita tuliskan terlebih dahulu hasilnya yaitu 1. Diikuti dengan sisa per 24, yaitu 1 per 24. Nah, 1, 1 per 24 di sini bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan seperti yang di atas ya. Jadi, sama dengan 16 ditambah 1 ditambah 1 per 24. Kita jumlahkan 16 dengan 1 ya. 6 ditambah 1 itu 7, satunya turun. Jadi, sama dengan 17 ditambah 1 per 24. Nah, dari sini dapat kita bentuk kembali ke bentuk pecahan campuran. Dengan menghilangkan tanda penjumlahannya, jadi 17 1/24. Maka hasil penjumlahan pecahan-pecahan campuran tersebut adalah 17 1/24. Yeay, kita sudah menemukan jawabannya. Gimana? Mudah bukan? Tetap terus semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.